Herman No Play Time. Kali ini kita melanjutkan lagi permainan Last of Us Part 2 di edisi ke-12. Kemarin kita sudah sampai di gedung yang tinggi, entah di mana itu. Kita nyari boat dan mau menuju akuarium di tempat yang di Eli anggap itu Abby ada di sana. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung menuju videonya. Let's go. Itu bootnya. Kita turun naik eskalator. Full. Masuk sini dulu, siapa tahu ada sesuatu. Sepertinya semua saya ambil. Tidak ada apa. Waktu itu depan itu apa? Tidak ada. Langsung aja deh kita buat. Biar tidak menghabiskan waktu banyak. Muter-muter dulu. Kita kemana dulu nih? Kok lupa, saya lupa ini. Oh ya, kesini dulu. Terobos. Ya bener lah, terobos ini. Wiss. Hampir. Dang. Ini kemana nih? Aduh, duh, duh. Oke. Oh, itu ada apa di depan? Oke, kalau mau turun tekan segitiga ya. Jadi kita bisa turun. Ada apa di sini? Oh, ada stamina pill. Oke. Ada bisa di-upgrade gak skillnya. Yang mana mau dipakai ini nih? Ini udah 10. Ini ya. Hold breath. Ini aja deh, kayaknya. Jadi bingung mau skill yang mana mau dipakai. Nanti gak sini. Hold bridge aja lah. Biar bisa nembak lebih akurat. Goyang-goyang coy. Yuk lanjut. Oke, ini ada jalan enggak? Oh, ada. Bisa ke sana? Kayaknya nggak bisa deh. Sini ada enggak? Bisa tabrak? Oh, nggak bisa. Kirain bisa. Kita belok di sini. Kita lihat dulu ada. Oke, sebelum di kanan itu ada sesuatu deh. Nggak bisa guys ternyata. Oh ya, mentok ini. Apa yang bisa kita kerjakan di sini? Cuma ada itu doang.
kita lanjut lagi. Ada sesuatu kah di sini? Seperti tidak ada. Oke, berarti turun, berarti kanan ke kiri lagi. Oh, ternyata ada ruangan kunci nih, guys. Kita harus buka ini pintunya. Seperti biasa, kita keliling dulu. Oke, kosong. Oke, ini. Hai, kenapa kau di sana bengong? Oke, apa ini? Kita baca dulu. Oke, itu 70 sekian kalau nggak salah. Nanti aja kita baca lagi. Oke, kita gambar. Saya usahakan secepat mungkin ya. Oke, ini kita sikirkan dulu. Ada di belakang kosong. Nah, aman. Berarti kita harus turun sini nih. Full full juga. Udah pintu di sini. Oh, ini dia safe deposit-nya. Tadi berapa ya? Coba saya ingat-ingat dulu. Kita buka jurnalnya tadi. Kita buka 70 12 4. Oke, lanjut. Tujuh puluh, dua belas, enam empat. Ada apa di dalamnya? Penasaran. Oke, ternyata banyak banget inventory-nya yang diperlukan. Kita masuk ke dalam dulu. Kosong sudah, saudara. Kita buka dulu. Terus buka pintunya piye? Padahal yang ketinggalan saya. Yang ketinggalan enggak ya? Oh ini ternyata cuma buka ini doang. Astaga, muter-muter dari tadi ternyata di samping. Balik ya, kalau malam udah kita nih.
tembakan. Kidding me? Ini mestinya udah dua kali mati. Got it. Lagi. Oke, ini ada ruangan dari sini. Coba kita lihat. Benar sih, tapi biasanya kalau ada yang gitu dia menuju next room ya. Oh, itu dia. Mari kita cek di sini dulu. Baru kita cek di sana. Kita lihat snapsa. Kita kerjakan di sini. Malam dulu. Oh, itu kan banyak kan, bener kan? Biasanya kalau sudah ketemu meja workshop, berarti banyak inventory yang berhubungan dengan upgrade. Kayaknya udah sambil semua deh. Ya, udah semua. Mari kita upgrade. Dari kemarin-kemarin nggak sempet aja upgrade scope untuk rifle-nya. Upgrade ke scope ya dulu. Soalnya seringan kita nembak jarak jauh sih menggunakan scope ini. Lagi ya, nah, kan, itu aja dah dulu, udah cukup ininya, point upgrade-nya. Keluar dulu, kita ke sana dulu, apa yang bisa, ya di sana, kita nggak bisa guys, tempatnya tadi waktu. Oh, tempat apakah ini? Tempat apa ya? Sini dulu deh. Apa yang terjadi di sini? Mana ini? Usus. Apa tuh? Nah, suruh tembakan. Orang lagi nih. Nah, kita menghindar dulu. Bentar, ini kereta api kok bisa di sini? Perang saudara aja. Tinggal aja dah. Kita naik atas dulu. Something special maybe. Tali ini buat apa? Tali apa kabel ya? Kayaknya mesti lempar ke sana deh. Kenapa
kita ambil, astaga. Entah kalau dah terburu-buru. Tiga lagi sekali. Nice. Kosong. Oh, pintu yang tadi. Benar pintu yang tadi nih. Jangan-jangan sniping kita di sini. Itu akan bener kan? Swap weapon guys. Untung tadi udah ngupgrade scope. Bang. Bam. Satu. Ini nih. Tunggu. Dua. Terus. Mundur dulu. Bingung ya. Mari kita nyamperin dulu. Ada orang gak sih? Ntar nggak kena, miss. Harusnya kena nih. Siapa nembak itu? Di samping nggak ada, tempatnya tinggi nih. Dia nih. Oh ini dia. Hai. Bam. Itu lagi satu. Oh itu dia baru datang nongol dia. Sabar. Aman. Ya, kita kemana lagi nih? Kita bawa dulu. Semua ini TM mesti masuk ke sana deh. Oke. Oke, kita naik ke atas dulu. Maaf ya, dibantai semua ini. Kayaknya reload, pokoknya reload. Apa ini?
Jules. Itu gambar yang tadi di chapter 2 apa chapter 3 day 2. Jadi cek dulu semua. Aman. Jadi kita coba dulu. Ada yang ketinggalan nggak di sini? Karena langsung aja kayaknya tadi kita lewat sini deh kayaknya ya. Ada yang ketinggalan nggak sih? Oh ini dia kan, hampir ketinggalan. Hampir ketinggalan itu. Harus mesti ke putnya dulu. Kosong, gak ada siapa. Bisa kan? Kirain bisa. Kita masuk ke sini. What? Of course. Oke deh. Itu tidak bisa dibuka karena dihalangi ranting pohon. Kita harus buka itu. Kosong. Oke, hati-hati. Ini ada apa sih? Oke,
kita naik atas tuan ya. Rasa enggak enak nih. Oke deh, kita persiapan aja ya. Di atas itu ada lubang. Jadi kita harus pakai ini. Aduh. Ini ada spora. Ah, kan. Lawan bos gampang. Molotov. Wih, 3 molotov. Lari dulu, pokoknya mainnya hit and run. Lari dulu. Wow, hampir. Oke, hai bro. Attack lu. Gimana bro, sakit bro? Oke, back to that damn Ferris wheel. Oke. Ada yang bisa diambil kak ini? Pokoknya siapkan molotov lah, siap-siap. Minimal kita harus pegang 2. Itu full semua turunnya mas, terus buka ini berarti. Ada apa di sini? Oh, ada kartu. Kulkas bisa dibuka nggak? Oh, ini bisa nih. Aduh, full. Ini berarti beneran ke atas ternyata. Kita keliling cari item dulu. Item itu penting coy. Sembunyi banget sih itemnya di bawah meja.
Kalau ini nggak kelihatan loh beneran. Lagi enggak ada kayak. Kita singkirkan ini dulu. Penghalang. Finally. There. Oke. Kita cek lagi sekali. Aduh, salah turun kayaknya. Harusnya di bagian sebelahnya lagi. Naik lagi ini. Lagi 6. Nanti kita harus sambung-sambungkan di atas lagi. Di tempat mayat yang paling depan itu. Angkat dulu. Oke. Lah kayak badai ya. Ayo bud, kita maju bud. Almost there. Hampir terbang. Kalau nggak hujan ini tenang nggak ya ombaknya? Woi, keren. Kita menuju akuarium. Aduh, ngadat lagi. Enggak bisa-bisa. Aduh, 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 aduh. Aduh. Aduh, aduh, aduh. Ke atas cepetan nih. Oke. Tujuan kita ke sana. Kita berenang dulu. Lagi. Yuk, semangat Eli. Ait, tekan lingkar. Harusnya tekan lingkaran dulu kayaknya. Lagi dikit. Ayo, ayo, ayo. Semangat, semangat, semangat. This. Ayo maju ke depan. Oke, kita buka ini dulu. Ada apa sih? Nothing ternyata. Keliling. Oh, kita buka ini. Gak bisa buka dong ya. Ini bisa dibuka. Oke, kok suara background lagunya menyeramkan. Ini bisa nggak? Kita coba.
coba yang itu dulu, pintu yang tadi itu loh. Gak bisa ke sana kak. Gak bisa dong, Bray. Ternyata nggak ada apa-apanya nih. Seperti biasa, pelan-pelan saja. Kita cari item lo, bro. Ada beberapa bagian ya akuriumnya. Ada yang nyala, ada yang enggak. Nggak bisa dipakai ternyata. Dikunci dari luar dalam. Kan bingung kan? Kayaknya tadi balik. Tuh, kenapa aku muter-muter di sini? Tadi kayak kesini. Kayak nyaman sih di sini. Kita nambah skill apa ya? Yang ini aja deh. What is all this stuff? Ini namanya juga di akuarium, Mbak. Kayak baby. Kita pelan-pelan aja guys. Takutnya tiba-tiba ntar ada jump scare. Oke, kanan kosong. Kiri masih oke. Upgrade dulu. Kita masuk keluar sini.
Aduh. Where the fuck are you? Periksa-periksa lokernya. Soalnya habis ini kita kayaknya pakai abi deh. Oke, pelan-pelan saja. Kita buka pintunya. Kekunci ternyata. Anjing. Pelan. God. Fuck happened here. Tuh. Bekas apa ini ya? Keliling dulu. Tas siapakah ini? One more. Oh, dia anggota flip juga. Really? Anggota fireflies. Kita mulai ngelantur nih omongannya nih, guys. Kunci. Karena pintu banyak yang terkunci kali ya di sini ya. Jadi kita buka ini. Kunci dong, guys. Kita keluar dari sini kok tuh. Oh, dari sini. People don't come back from that island. She chose this. I'm not fucking going there. Then don't. Go back. Sadis juga nih. Fuck you, Owen. Nah, todong senjata, bro. Hands up, hands up. You that girl from Jackson? Tell me where she went. How do we know you won't kill us? Give her what she wants and we're dead. You guys can survive this. I just need her. Bullshit. You. Come here. Melis sudah datang. Fucking get over here! Point to where she is on this map. And then you... better fucking match up. Kok gitu?
you doing? She's probably dead anyway. It is not worth it. Stop. We can talk about it. Back the fuck up. Back up, back up. Macam aja. Kamu nggak tahu saya lagi megat pisau. Point where she megat senjata. Itu nah. Oh, aduh. Aduh. Lima sadis emang. Tell me where Abby is. Where the fuck is she? Mel, pregnant, hamil. Berarti ada dua cewek hamil dong. Aduh. Heli. Wait. Halo Tommy. Hi Jesse. It's all right. Come on, let's go. Kabur. It's all right. Oke deh, kayaknya cukup dulu chapter ini. Gak ketemu sama Abby, malah kita kill Gwen. Oh nih, lanjutannya lagi. Ini Dina juga, the pregnant woman. Habis cut skin nih, kita cukupkan dulu sampai di sini. Biar besok juga nyambung ceritanya. Jadi saya, kalau bisa saya usahakan tiap hari lah upload. Jadi kalau telat-telat tolong maaf. Oke deh, kita save dulu kali ya, paling enak. Sekian dulu teman-teman dari saya. Coba kita lanjutkan lagi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau ada yang membutuhkan silahkan di share. Jangan lupa stay safe, stay healthy. Jangan lupa pakai masker. Segitu aja dari saya. Teman-teman, no play time. See you next time. Bye-bye.